Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Hari ini anda bersama saya dengan Dr. Haizal lagi. Hari ini saya nak discuss pasal satu benda yang sangat common di sangat sangat biasalah di Sabah ni, iaitu lelaki dewasa Muslim yang datang untuk repair balik dia punya sunat. Bila tanya, dia cakap dia dah sunat. Waktu kecil lah dia bilang. Waktu kecil tu sunat disunat oleh mudim kampung. Bila kita tengok, rupa-rupanya mudim tu hanya apa tu, kasih luka ataupun keluarkan darah sikit je pada dia punya kulit pada bahagian batang zakar tu. Tapi kulit kulup tu dia tak buang. Jadi kalau diikutkan, itu adalah satu sunat yang tidak sempurna lah. Ada banyak kes, kebanyakannya datang daripada area Tuaran, Paruli sana, lebih kurang mungkin lebih daripada 10 tahun yang lalu lah macam tu. Jadi bila kita cek tengok, memang dia punya kulit tu masih ada, masih menutup kepala zakar, yang mana ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan lah, tak sempurna waktu kita nak ambil wuduk, solat semua, sebab dikirakan belum bersih. Kalau nak bersih memang kena buka dia punya kulit tu, cuci bersih-bersih, baru boleh ambil wuduk. Dan jadi apa yang kita buat di sini di Sunat Home, kita akan bantu mereka untuk sunat balik semula mengikut prosedur yang betul lah. Jadi kita akan buat prosedur ikut yang sama, sebab dia punya kulit tu hanya luka saja, dia tidak kena potong. Ada setengah-setengah, ada segelintir lah, satu kumpulan kecil yang memang ada potong. Cuma dia punya potong tu pun dia sikit. Masih ada macam kita cakap, kalau medical bilang dia partial circumcision. Bila sunat separuh masih ada lagi kulit menutup, saya kira belum sempurna lah. Jadi kita terpaksa repair balik sunat supaya dia punya kepala dia terkeluar dan kulit tu tidak menutup kepala lah. Semua staff sudah masuk. Saya punya staff nurse, dia yang membantu tu persediaan untuk semua pesakit saya di luar lah. Dia tak akan bantu untuk apa tu, sebagai assistant, sebab selalunya especially yang lelaki dewasa, mereka ada segan dan malu sekiranya ada orang lain yang bantu saya untuk lah, especially nurse perempuan. Jadi dia hanya duduk di kaunter luar, dia tidak akan masuk. Yang buat di dengan yang buat sunat ialah saya sendiri di katil biru di belakang. Okey. Jadi kalau anda rasa anda punya sunat masih lagi belum sempurna, ada lagi kulit yang masih menutup, boleh cuba call kami, komen di bawah atau telefon kami supaya kami dapat membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.